Jadi hari ini Mak Butet mau bikin bakso sayur. Bakwan sayur sih sebetulnya, tapi bikinnya seperti bakso. Jadi ini pakai sebatang wortel ya. Sebatang wortel nih diparut aja. Lalu Mak Butet juga pakai kol sebiji kecil aja nih kolnya ya. Nah, kayak gini gedenya ini ya, deket kali. Terus ini dimasukkan ke mesin juga. Nah, jadi ini udah selesai ya. Kolnya udah diiris-iris. Terus wortelnya juga udah dicincang. Selain itu juga dipakaikan bombay sebiji. Ini bombaynya cukup besar ya. Jadi kalau masukkan bombaynya banyak itu lebih enak itu ya. Jadi bombaynya dipotong halus-halus saja. Ini diaduk rata. Ini ya dikasih merica. Dikasih garam juga. Lalu nih ya dikasih seperti bubuk masako itu ya. Lalu dikasih telur. Kasih 3 biji. Nah, udah itu diaduk. Diaduk rata ya. Thank you.
kalau udah diaduk rata dikasih tepung terigu safe raisin ya. Kalau nggak punya safe raisin, boleh pakai terigu protein rendah ya. Tapi dikasih baking powder 1 sendok teh gitu. Ya. Boleh ditambah nih apanya terigunya. Ini boleh tambah air dikit. Dikasih air ya. Supaya terigunya tidak begitu kering. Tambah air. Jadi ditambah lagi terigu dikit supaya itu loh lengket-lengket loh. Kalau terlalu sedikit terigunya nanti sayurnya pada berjatuhan di minyak, pada buyer ya. Jadi harus di, selain telur harus dikasih air dikit supaya nggak buyer. Kalau udah gitu, nih ya, kayak gini adonannya ya. Ini bakwannya udah mau digoreng ya, jadi ini panaskan minyaknya dulu. Ini Mak Butet cek dulu temperatur minyak ya. Temperatur minyak 170. Atau kalau tidak punya termometer kayak Mak Butet, ini dites dululah, dimasukkan. Nah, ini udah 165. Ini udah boleh mulai ya. Jadi ini adonannya Mak Butet istirahatkan 15 menit ya. Dia bakal jadi lengket-lengket seperti ini ya. Jadi jangan langsung digoreng. Jadi caranya
Jadi ini Mak Butet mau menunjukkan caranya nyendok ya. Jadi caranya nyendok ini kayak gini. Jadi seperti bikin bakso kecil-kecil ya, jangan besar-besar. Jadi ini kalau mau cantik, sayurnya itu di ini, dicincang halus-halus. Nah, jadi nanti dia dapatnya bulat-bulat, kena gak ada ini loh, jerundul-jerundul dari sayurnya itu. Nah, ini udah selesai digoreng semua. Nah, enak ini krenyes-krenyes crunchy di luar, lembut di dalam nih. Nah, ini alamat Butet ini ya.